Kesuksesan dan kesempurnaan seorang suami adalah impian bagi sang istri. Membangun rumah tangga yang penuh dengan kesederhanaan, keharmonisan, dan juga kerukunan. Namun ada hal yang tidak terduga dalam rumah tanggaku. Sempat aku tidak percaya bahwa ternyata kesuksesan suamiku bukan hanya secara materi dan juga secara jabatan. Ternyata kesuksesan suamiku juga berhasil sukses mendapatkan hati perempuan lain, atau yang disebut orang ketiga. Aku tidak menyangka keharmonisan selama ini yang kita bangun ternyata aku telah dimadu. Yuk, Neng. Anak-anak udah aku titipin tuh sama ibu. Iya, udah. Udah, aku tuh. Pegangan, Neng. Iya. Pegangan yang benar, yang erat. Yang benar. Hati-hati dong, Bang. Pegangan, Neng. Alhamdulillah, udah selesai, Mak. Yuk lah, pulang ini. Kita pulang dulu yuk, makan siang. Nanti habis itu kita beresin lagi. Kita pulang dulu makan siang. Yuk, Neng. Pedanya mana? Aduh, Neng, ternyata panas ya di Sawitung, gak enak. Ya, beginilah, Kang. Namanya juga di kehidupan kampung. Ini kamu minum dulu. Kamu pasti capek banget. Beneran. Sampai keringetan kayak gini. Kamu kalau capek istirahat aja, Mas, pulang. Enggak lah. Maaf ya, Neng. Akang enggak bisa mendapatkan pekerjaan yang itu apa? Yang enak itu apa? Neng, yuk iya, pulang kan? Yuk. Pulang? Iya, cuacanya bikin enak-enak ini. Oh, iya. Iya, iyalah. Cuacanya mendung ya, Kang? Iya, mendung. Ya udah yuk, kita pulang aja yuk. Karena pasti udah nungguin di rumah. Bawa, Ma. Halo, Neng. Hujan, Neng. Iya, Kang. Hujan, Neng. Hujan, Neng. Hujan, Neng. Hujan, Neng. Dingin. Dingin banget, Kang. Ya Allah. Oh,
mana ini? Roni? 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 Oh iya bos. Uang transferan mana? Nih, ada nih bos. Tenang. Mana? Lo kagak dicabut kan? Selain pun? Enggak, tenang aja bos. Enggak bakalan korupsi bos. Coba. Ane coba liat, dia tuh. Ane lihat dulu ya? Bos. Ane lihat dulu ya? Iya. Oke, lo ya. Kerja lagi? Iya bos. Oke dah. Mana tuh rokok saya? Lo udah ngopi, Ron? Udah. Ngopi aja dulu. Dan kerja baik. Bos. Roni. Hidup lo ya. Blangsak amat sih. Roni. Ya, bos. Sini. Duduk nih. Ada apa bos? Jadi setelah saya pikir-pikir, saya timbang-timbang, iya. Dan saya catat menyatat. Iya. Jadi saya udah mulai berhitung ya tentang kamu. Iya bos. Di pabrik saya ini, mungkin kedepannya itu kamu yang megang pabrik ini. Iya bos, siap. Kamu pertahankan ya. Iya bos. Dengan kinerja kamu. Oke bos. Tadi ada teman telepon ya, suruh bawa beras. Ngirim sekarang. Ngirim. Sekarang kirim. Sekarang. Sekarang dikirim itu barangnya udah ada, udah siap. Udah siap. Tenang aja bos. Udah siap. Iya udah. Sekarang kamu rinciannya. Iya. Apa? Notanya iya, harus bos. Jeli iya. Dengan harganya transferan uang dari sana itu harus detail. Oke bos. Kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Siap. Sudah disiapkan? Sudah bos. Coba. Yo mana? Bos. Ya. Itu bos. Mana? Tuh. Mana sih? Itu bos. Lagelap amat sih. Dapat bos. Oh iya. Maaf. Maaf. Bantuin. Oke, siap. Cuacanya mendung ya? Mendung ya? Yang gesit dong kerjanya. Iya bos, tenang aja bos. Iya bos, tenang aja bos. Itu kering itu. Itu udah keringan. Udah bos. Udah, giliran si itu. Yang kerja. Gua ada perlu sama lu, sini duduk. Duduk. Ada apa, bos? Gua iya, bos. Hitungan berapa hari lagi gua mau berangkat ke Bandung. Mau ngapain, bos? Mau ada bisnis kecil-kecilan lah di sana. Dan terus? Di sana itu diam dulu. Iya, bos. Gua lagi ngomong dipotong-potong terus. Iya, bos. Jadi berapa bulan lagi saya kan mau ada bisnis di sana. Mulai besok kamu yang pegang. Yang bener bos. Gua yang ngolong untuk pengiriman gabah, pengiriman beras. Kamu kalau gabah itu harus dilihat
setirnya ya, sama rendemennya. Iya, 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 bos. Siap, tenang aja, bos. Ya. Jangan asal ya. Iya, bos. Yang bener ini, bos. Iya, ini kamu yang megang. Enggak enak nih, bos. Enggak usah enggak enak, biar saya aja yang enggak enak. Oke, okay? Okay, bos. Makasih ya. Oke, okay, dulu dari kemarin lu. Selama ini, bos, udah mempercayai sama aku, bos. Makasih, bos. Makasih. Ini, bos. Iya. Enggak enak nih, bos. Sama-sama. Maneh di dia harus ngeratinya. Iya, bos. Iya. Harus ditungguin. Siap, siap. Takut nung aya garong di dia, nak. Iya, iya. Sieun teu maneh teh ke garong. Ya? Iya, bos. Kamu harus jaga-jaga baik-baik di sini ya. Tenang aja, bos. Nah, ini buat jaga-jaga aja lu nih ya. Iya. Buat beli makan, buat beli es, buat beli ketoprak. Mana, bos? Ini jaga-jaga lu doang nih. Bos, banyak banget, bos, uangnya. Ya ini kan dari situ juga, iya, yang iya, kerja iya, keras, iya, kan. Bos. Tenang aja sih, tak dapat bagiannya juga. Siap, siap. Ini kan dari situ juga, iya, iya, yang iya, kerja iya, keras, iya, kan. Bos. Tenang aja sih, tak dapat bagiannya juga. Siap, siap. Oke, pas. Nih buat lo, nih buat lo. Lah kita mah dari nol. Iya, iya, bos. Makanya belajar pahit dari nol ya. Iya, 2000. Gimana caranya supaya jadi 20 juta? Iya, bos, sudah. Oke, okay, saya tinggal dulu ya. Iya, iya. Baik-baik kamu di sini ya. Siap. Oke. Okay. Baju saya itu mana itu? Ya ampun, Kang Roni kemana? Jam segini belum pulang, udah malam. Dari tadi kok belum pulang seharian. Si Yusuf juga sama tuh kayak bapaknya, main terus. Dia belum belajar, itu belum makan. Mudah-mudahan bentar lagi pulang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Kamu kan. Ya ampun, sayang, kamu kemana aja sih? Abis kerja. Oh, baru pulang sih. Iya, Neng. Ya udah duduk dulu. Aduh. Kamu dari mana? Dari pabrik baru pulang. Dari pabrik baru pulang. Oh, dari pabrik. Iya. Ya ampun, aku khawatir banget tau sama kamu, Pak. Iya, bener aja. Si Yusuf juga belum pulang tuh, katanya sih main sambil belajar gitu. Iya, Pak. Ini sama anak yang sebelah, tetangga sebelah. Belum pulang juga tuh, padahal dia belum makan dari tadi. Oh iya, baju yang biru kamu mana? Kamu tinggal. Bawa salin kan tadi? Iya, basah-basah. Oh, kotor di sana, ya, kamu ya, tinggal. Oh ya udah deh, untung kamu bawa salin. Kamu... Neng, Yusuf mana, Neng? Si Yusuf, iya. Si Yusuf tadi disamperin sama temennya, katanya lagi main di depan. Ya udah malam ini. Sambil belajar katanya. Oh, sambil belajar. Iya, sambil iya. Belajar sama temen-temennya. Ya udah kalau sambil belajar. Ya udah aku buatin teh kesukaan kamu ya. Iya tuh, Neng. Iya. Yuli buatin teh dulu ya, Kang ya. Capek nih, Neng. Sebentar ya. Iya. Sayang. Iya, Neng. Ini Yuli udah buatin teh spesial buat kamu. Ini kan teh kesukaan kamu. Tahu aja, Neng. Iya. Kamu kelihatan capek banget sih. Capek, Neng. Oh iya, tadi gimana? Alhamdulillah, Neng. Sekarang ngelamar jabatannya. Seriusan? Seriusan. Alhamdulillah, ya Allah. Yuli seneng banget tau dengernya, Kang. Akan juga seneng, Neng. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya doa-doa aku sama ini dijawab.
Abah. Iya, Neng. Aku seneng banget, Tom. Sama mungkinnya. Oh ya, kok bisa sih kamu naik jabatan secepat itu, Kang? Iya, Neng, soalnya bos saya itu percaya sama Akang. Mm-hmm. Terus bos saya ini mau buka cabang lagi ke Bandung. Oh, Neng. Gitu. Iya, Neng. Ya ampun. Ya udah, yang penting kamu syukurin aja. Iya, itu tandanya kan rezeki buat kamu. Iya, Neng. Tandanya bos itu percaya sama kamu. Kamu harus mengelolanya dengan baik. Iya, itu Neng. Doa kamu juga. Iya. Hai guys. Jangan lupa.